Mira, buat apa tu adik? Kakak, adik sedang membaca buku. Baca buku rajanya adik kakak. Tapi Mira, kakak tengok sudah pukul 10 malam. Oh, kakak rasa kakak adik perlu tidur sekarang. Nanti bangun lewat. Betul juga tu sebab dah pukul 10 malam. Baiklah kakak, kalau macam tu adik akan tidur sekarang. Terima bagus, kasih kakak. Bagus adik kakak. Okey. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Hai, apa khabar adik-adik? Anda sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM bertemankan saya Shamira Nazir. Di mana pada hari ini adik-adik, kita akan belajar satu mata pelajaran yang sangat menarik iaitu Bahasa Melayu untuk murid-murid tahun 1 dengan tajuknya Sampaikan Pesan. Wah, tetapi sebelum tu adik-adik, jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Katanya beliau seorang yang sangat ceria dan luas pengalaman. Jom kita saksikan profil beliau. Kita. Tetapi sebelum kita berkenalan dengan cikgu kita di studio, turut serta Cikgu Nur Hayati Zakaria merupakan seorang jurubahasa isyarat dari SK Pendidikan Khas Taiping Perak. Apa khabar cikgu? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah kawan-kawan, jom kita berkenalan dengan cikgu kita, Cikgu Hasliana Osman dari SK2 Taman Selayang Gombak Selangor. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Mira, apa khabar? Khabar baik cikgu. Cikgu bagaimana pula? Alhamdulillah. Sihat cikgu? Inilah saya, ya Mira. Wah, pakai baju warna merah jambu hari ini, sangat manis. Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang sampaikan pesan. Betul okay. Tu Mira. Betul cikgu kan? Tetapi ya, betul. Kita pun ada kawan-kawan di dalam talian. Kawan-kawan baru saya, di manakah mereka? Assalamualaikum semua. Hai. Hai. Okey, ini dia. Wah manisnya adik-adik saya hari ini. Mereka tahun 1 cikgu kan? Tahun 1, ya betul. Bertemankan penjaga mereka di sebelah. Salam perkenalan diucapkan. Boleh cikgu perkenalkan mereka? Ya, terima kasih Mira. Baiklah, mari kita berkenalan dengan adik Nur Naura Izzatun Nisa. Mana dia adik Naura? Cuba lambai tangan sedikit sayang. Hai adik Naura. Wah, nampak segar ini ya Mira. Yeah. Dan yang kedua adik Nur Iman Darwisha. Hai adik Iman. Lambai Hai. Sikit. Hai. Yeah. Itulah okay. Mereka berdua merupakan murid dari SK2 Taman Selayang. Baiklah, maksudnya hari ini ada 3 bunga lah mereka berdua dan saya satu di sini. Ya, betul. Okey. Seperti manisnya bunga di hadapan Mira tu. Okey, bunga ni nanti kita tanya cikgu, apa? Kenapa ada bunga kat sini? Tapi sebelum tu cikgu, apa yang dia maksudkan dengan sampaikan pesan tu? Baiklah Mira, biar cikgu terangkan apakah aktiviti dan tajuk kita pada hari ini ya Mira. Baiklah. Pada hari ini, tajuk aktiviti kita tentang sampaikan pesan. Pesan apa tu Mira? Ha, tadi adik-adik sudah lihat cikgu berbual dengan adik cikgu yang manis ni. Cikgu berbual dan cikgu memberikan respons dan Mira juga memberikan respons terhadap perbualan cikgu. Jadi SP yang berkaitan pada hari ini ialah Mira, berkaitan dengan 1.1.2 iaitu mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap pesanan. Jadi pada akhir siaran ini, cikgu berharap murid-murid dapat memberikan respons terhadap pesanan yang diperdengarkan. Seperti yang kita bualkan pada awal slot kita tadi. Okey, itu bagi standard pembelajaran tentang topik kita pada hari ini cikgu. Seterusnya ada lagi penambahan dari cikgu? Nampaknya kita kena tunggu apa aktiviti yang akan cikgu tunjukkan sebentar lagi. Wah, sebab Mira tengok dekat depan ni cikgu ada banyak sangat buku-buku ni. Menariknya, kalau adik-adik semua nak tahu apa lagi aktiviti yang cikgu nak lakukan, jangan ke mana-mana. Teruskan setia slot tahap 1 di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Baik, kembali kita di slot tahap 1 di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tahun 1 dengan tajuknya Sampaikan Pesan. Tetapi sebelum kita teruskan dengan aktiviti yang berikutnya, jom kita saksikan ada satu video yang Cikgu Has telah sediakan. Jom. Kisera, petang ini kita pergi ke perpustakaan Cik Lukman. Kamu tunggu saya di rumah. Baiklah, Amira. Saya tunggu kamu di rumah. Kamu datanglah pada pukul 3 petang. Baiklah, Kisera. Saya akan datang ke rumah kamu pada pukul 3 petang. Ajarlah kawan-kawan yang lain. Ya, Amira. Saya akan ajak kawan-kawan yang lain. Jangan lupa bawa buku yang perlu kamu pulangkan. Esok tamat tempohnya. Baiklah, Kisera. Saya akan membawa buku itu. Terima kasih kerana menggunakan saya. Baiklah, murid-murid. Jadi, biar cikgu teruskan ya, Mira. Sampaikan pesan. Memberikan respons terhadap pesanan. Baiklah, berdasarkan video yang murid-murid lihat dan perdengarkan tadi, kelihatan murid yang bernama Amira dan Cassandra berbual-bual tentang pergi ke perpustakaan. Cuba murid-murid perhatikan cara Amira dan Cassandra memberikan respons terhadap perbualan rakan di hadapannya. Baiklah, mari kita lihat semula ya, Mira. Cikgu dah sediakan paparan dialog ataupun perbualan di antara Amira dan Cassandra supaya murid-murid lebih mudah faham cara untuk memberikan respons terhadap pesanan. Baiklah, cuba murid-murid lihat pada paparan ini. Tadi Amira kata, "Cassandra, petang ini kita pergi ke perpustakaan Pak Cik Lokman. Kamu tunggu saya di rumah." Ayat yang cikgu warnakan dengan warna biru merupakan ayat cadangan yang sesuai untuk dijadikan respons terhadap perbualan ataupun dialog daripada Amira tadi, iaitu "Baiklah Amira, saya akan tunggu kamu di rumah." Memandangkan ini kemahiran mendengar dan bertutur ya, Amira. Jadi murid-murid perlu mendengar dengan teliti, memahami, kemudian memberikan respons menggunakan ayat yang betul dan lengkap serta sesuai. Baiklah, kita lihat dialog yang seterusnya. Masih berdasarkan video tadi, kata Cassandra, "Datanglah ke rumah saya pada pukul 3 petang." Apa respons Amira? Cuba Amira baca respons Amira tu. Okey, Amira menjawab, "Baiklah Cassandra, saya akan datang ke rumah kamu pada pukul 3 petang." Ya, kalau biasanya Mira, murid-murid ni apabila bercakap dia dalam perbualan seharian, biasanya murid-murid akan cakap, "Okey, baik." Begitu saja. Jadi cikgu tunjukkan cara untuk memberikan respons dengan betul menggunakan ayat yang lengkap, iaitu seperti yang Kak Amira bacakan tadi. Saya akan datang. Maaf. Baiklah Cassandra, saya akan datang ke rumah kamu pada pukul 3 petang. Rasa-rasanya murid-murid boleh fahamlah. Jadi kita teruskan ya, Mira. Ya. Baiklah, masih lagi berdasarkan video tadi, kata Amira, "Ajaklah kawan-kawan yang lain." Apa respons Cassandra? Amira, nak baca lagi ayat tu? Boleh, cikgu. Respons Cassandra, "Ya, Amira. Saya akan mengajak kawan-kawan yang lain juga." Ha, begitulah murid-murid cara untuk kita memberikan respons menggunakan ayat yang sesuai, bahasa yang sesuai serta jangan silap tata bahasanya juga. Baiklah, kita teruskan lagi. Masih tentang video tadi ya, Mira. Kata Cassandra, "Jangan lupa bawa buku yang perlu kamu pulangkan. Esok tamat tempohnya." Panjang sedikit perbualan itu, Mira. Bagaimanakah cara Amira menjawab apa yang dipesan oleh Cassandra? Sama namanya dengan Amira. Amira, cikgu minta Amira jugalah baca. Okey, baiklah cikgu. Amira akan menjawab, "Baiklah Cassandra,
saya akan membawa buku itu. Terima kasih kerana mengingatkan saya. Terima kasih Amira. Sama nama dengan Kak Amira. Yeah. Baiklah, Amira, cikgu rasa cikgu nak beri peluang kepada murid-murid untuk melafazkan ataupun untuk memberi respons terhadap pesanan berdasarkan dialog yang baru saja cikgu paparkan tadi ataupun berdasarkan video tadi. Rasanya boleh ke Amira? Boleh cikgu. Sebab sekarang kita berkaitan dengan kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi murid mahu mendengar, murid-murid cikgu mahu mendengar murid-murid bertutur menggunakan nada dan intonasi yang baik juga. Nada dan intonasi juga penting semasa bertutur. Baiklah, kita mulakan dengan dialog yang pertama tadi. Baiklah, dialog yang pertama. Ya, cikgu minta adik Naura. Baiklah, cikgu akan bacakan dialog Cassandra. Kemudian, adik Naura bacakan mengikut nada dan intonasi yang betul dialog Amira. Baiklah, cikgu mulakan ya. Cikgu jadi Cassandra, Naura jadi Amira. Datanglah. Kita pergi ke dialog yang atas sedikitlah Amira, yang permulaan. Baiklah, Cassandra, petang ini kita pergi ke perpustakaan Pak Cik Lokman. Kamu tunggu saya di rumah. Baiklah Naura, cuba Naura berikan respons berdasarkan dialog yang cikgu berikan di situ. Baca saja sayang. Silakan Naura. Baiklah. Baiklah. Lagi sekali Naura. Baiklah Amira, saya akan tunggu kamu di rumah. Ya, terima kasih Naura. Baiklah, seterusnya cikgu minta adik Iman untuk membacakan respons yang seterusnya. Mungkin Kak Amira nak memegang watak Cassandra? Boleh. Silakan Amira. Okey, saya menjadi Cassandra ya. Datanglah ke rumah saya pada pukul 3 petang. Silakan adik Iman. Baiklah Cassandra, saya akan ke rumah kamu pada pukul 3 petang. Ya, cikgu betulkan sedikit. Saya akan datang ke rumah kamu pada pukul 3 petang. Baiklah, yang seterusnya kita minta adik Naura sekali lagi. Baiklah, ajaklah kawan-kawan yang lain. Silakan adik Naura bacakan dialog adik Amira ataupun respons bagi pesanan itu tadi. Kawan, ya Amira, saya akan mengajak kawan-kawan yang lain juga. Terima kasih adik Naura. Baiklah, dan yang terakhir, kita jemput sekali lagi adik Iman Darwisha. Baik adik Iman. Okey, Mira akan baca dialog ini. Boleh juga Mira. Okay. Silakan Mira jadi Cassandra. Okey, baiklah. Jangan lupa bawa buku yang perlu kamu pulangkan. Esok tempohnya tamat. Silakan adik Iman. Baiklah, saya akan membawa buku itu. Terima kasih kerana mengingatkan saya. Baiklah, terima kasih adik Iman. Tetapi ya Mira, ni cikgu. Sekarang di segmen sekarang murid-murid boleh membaca perbualan yang cikgu paparkan. Betul. Di dalam aktiviti yang seterusnya nanti, murid-murid perlu dengar, faham, kemudian barulah memberi respons terhadap pesanan yang akan cikgu ataupun Kak Amira bacakan nanti. Cikgu rasa murid-murid ni mudah faham. Betul tu cikgu. Okey, baiklah cikgu. Maksudnya selepas ini ada aktiviti yang lain pula, dengar, faham dan kemudian barulah beri respon. Aktiviti apa tu cikgu Has? Nantikan adik-adik. Jadi teruskan setia menonton tahap 1 di Didik TV KPM. Kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana.
TV KPM. Kembali kita di tahap 1 di Didik TV KPM. Jadi macam mana adik-adik semua? Okey tak? Mira nak dengar suara kawan-kawan Mira dalam talian boleh? Mana Iman? Mana Naura? Ah, mana Haikal? Saya. Okey tak? Kalau okey cuba buat macam ni. Okey. Senyum. Ah. Baiklah cikgu, kawan-kawan saya dalam talian pun ceria, mereka yang sedang menonton di rumah pun ceria. Ya. Apa pula aktiviti kali ni cikgu? Apa ya? Cuba lihat di sebelah Amira tu. Ya cikgu. Ada berapa orang murid cikgu sedang pegang buku? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Rajin seperti Kak Amira ni juga. Baca buku mengisi masa lapar. Apakah aktivitinya, Amira? Baiklah, murid-murid. Cuba dengar arahan cikgu ini dengan teliti. Cikgu akan meminta murid untuk memilih buku yang berwarna yang berada di sebelah Amira. Kemudian, pesanan di sebalik buku terdapat di sebalik buku-buku yang berwarna tu. Nanti cikgu akan bacakan pesanan tersebut. Murid-murid perlu dengar dengan betul. Fahamkan. Jika kurang jelas, cikgu boleh ulang semula dan barulah murid-murid boleh memberikan respons dengan ayat yang betul, intonasi yang sesuai, bahasa juga mesti tepat. Ya. Baik cikgu. Jadi rasa-rasanya murid-murid sudah bersedia. Kalau sudah bersedia, cuba tunjuk ibu jari. Angkat ibu jari macam ni tinggi-tinggi. Senyum. Nampak semangat betul si Iman tu ya. Baik, bagus Iman. Baiklah, mari kita mulakan ya Mira. Baiklah cikgu rasa cikgu siapa yang mahu memberikan respons dahulu cuba angkat tangan. Angkat tangan. Siapa nak jawab dulu? Siapa mahu mulakan dulu? Dua-dua angkat tangan. Tapi cikgu nampak Iman dahulu yang angkat tangan. Jadi kita mulakan dengan Iman. Baiklah adik Iman. Awak mahu buku warna apa? Cikgu, saya mahu pilih buku berwarna merah. Warna merah, wah. Berani cikgu. Ya, berani. Baiklah Mira. Cuba Mira ambilkan buku berwarna merah dan berikan kepada cikgu. Baiklah cikgu. Ini dia cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Pesanan di sebalik buku. Apakah pesanannya? Jadi cikgu minta adik Iman tadi ya? Ya. Adik Iman, dengarkan betul-betul apakah pesanan yang akan cikgu perdengarkan. Fahami. Fikir dahulu bagaimanakah respons yang sesuai, baru awak boleh bercakap. Baiklah, cikgu mulakan ya, Mira. Silakan, cikgu. Iman, mari kita pergi ke perpustakaan sekolah esok. Kamu tunggu saya di rumah. Cikgu ulang sekali lagi ya, Iman. Iman, mari kita pergi ke perpustakaan sekolah esok. Kamu tunggu saya di kantin. Baiklah Iman. Kalau Iman sudah bersedia, Iman boleh fikir dahulu, cikgu beri masa. Iman boleh fikir dulu ayat yang sesuai untuk dijadikan respons. Jika sudah bersedia, Iman boleh angkat tangan dan boleh bukalah mic itu untuk berikan respons. Bagaimana Iman sudah bersedia? Pantasnya. Baiklah Iman, silakan. Baiklah, saya akan menunggu kamu di kantin esok. Lagi sekali, Iman. Baiklah, saya akan menunggu kamu di kantin esok. Wah, jelas ayat yang diperdengarkan oleh Iman tadi. Tahniah. Tahniah, Iman. Cikgu kena bagi hadiah lah Kak Iman sebabnya. Baguslah Iman ni, sangat bersemangat. Mira nampak tak bunga-bunga di depan tu? Nampak inilah cikgu gunanya. Jadi Mira, cikgu rasa cikgu nak berikan 6 kuntum mawar merah kepada Iman sebab memberikan respons dengan baik tadi. Tahniah Iman. Tahniah Iman. 6 kuntum mawar merah cikgu. 5 kuntum, maaf. 5 kuntum mawar merah. Satu, dua, tiga, empat dan 5 kuntum mawar merah untuk Iman. Tanya Iman.
Cantiknya. Baiklah, mari kita teruskan lagi. Terima kasih, Iman. Jadi, seterusnya kita minta adik Naura pula sebab ada dua orang je kan. Gila-gila lah. Baiklah, seterusnya adik Naura. Mana adik Naura? Adik Naura. Ha, senyum sikit adik Naura. Alah, malu tu. Baiklah, adik Naura. Naura mahu buku berwarna apa ya? Kakak Amira akan ambilkan. Saya mahu buku berwarna hijau. Warna hijau. Baiklah. Amira akan ambilkan buku berwarna hijau. Nah, ini untuk cikgu. Adakah pesanan di sebaliknya, Amira? Ada, cikgu. Ada. Baiklah. Naura sudah bersedia untuk mendengar pesanan yang akan cikgu perdengarkan ini. Baiklah. Dengar betul-betul ya, Naura. Dengar, faham, kemudian baru beri respons. Baiklah. Naura, esok giliran kamu bertugas menyapu sampah di kelas. Jangan lupa datang awal. Cikgu ulang sekali lagi ya, Mira. Naura, esok giliran kamu bertugas menyapu sampah di kelas. Jangan lupa datang awal. Baiklah, Naura. Cikgu beri masa Naura untuk fahami dan fikirkan ayat yang sesuai sebagai respons. Jika sudah sedia, Naura boleh angkat tangan dan boleh buka mic. Bagaimana, Naura? Nah, dia sedang fikir sudah tu, Mira. Bersedia. Sudah bersedia. Pantasnya anak-anak cikgu hari ini. Baiklah, Naura. Naura boleh teruskan dengan respons. Baiklah, cikgu. Saya akan datang awal esok. Terima kasih kerana mengingatkan saya. Sekali lagi boleh tak, Naura? Supaya kawan-kawan di rumah juga boleh mendengarnya dengan jelas. Sekali lagi, adik Naura. Baiklah, cikgu. Saya akan datang awal esok. Terima kasih kerana mengingatkan saya. Terima kasih, Naura. Bagusnya anak-anak cikgu. Cikgu mesti beri hadiah juga kepada Naura. Baiklah, kita berikan juga 5 kutu mawar merah untuk adik Naura. Tahniah. Beri tepukan untuk diri anda. Hebatnya. Baik, cikgu. Ya, kita patah semula kepada adik Iman lah. Baik. Ya, adik Iman. Iman yang bersemangat. Senyum selalu, Iman. Iman, cikgu beri peluang pada Iman untuk pilih lagi buku mana yang Iman mahu. Pilih warnanya dan Kak Amira akan pilihkan. Yang mana, Iman? Warna? Tak dengar, Iman buka mic. Warna apa? Cikgu, saya mahu pilih buku berwarna merah jambu. Berwarna merah jambu di sini. Ya, betul. Baiklah, cikgu. Baiklah, biar cikgu bacakan. Dengar ya, Iman. Baiklah. Cikgu Irma. Cikgu jadi kawan Iman ni. Cikgu Irma meminta kita membawa kad Manila dan kertas warna. Kamu bawa kad Manila, saya bawa kertas warna. Sekali lagi, Cikgu Irma meminta kita membawa kad Manila dan kertas warna. Kamu bawa kad Manila, saya akan bawa kertas warna. Panjang ni. Rasa bolehkah Iman bantu cikgu memberikan respons? Boleh. Silakan, Iman. Jika sudah sedia, boleh teruskan, Iman. Baiklah, saya akan membawa kad Manila. Baiklah, saya akan membawa kad Manila. Kamu bawa kad Manila, saya bawa kertas warna. Betul! Cikgu setuju dengan respons yang Iman baru berikan tadi. Cikgu kena bagi lagi lah, Mira. Kita beri juga 5 kuntum mawar merah buat Iman. Tahniah, Iman. 1, 2, 3, 4, 5. Tahniah, Iman. Semanis senyuman Iman. Senyum je. Baiklah, kita teruskan lagi ya, Mira. Boleh, cikgu. Kita teruskan dengan Naura. Silakan, Naura. Naura mahu buku berwarna apa, sayang? Saya mahu buku berwarna kuning. Silakan, Mira. Ya. Berwarna kuning. Mari. Ya, cikgu bacakan pesanan di sebalik buku ini. Baiklah, Iman. Iman dengar betul-betul.
Faham? Dan baru berikan respons. Maaf, bukan Iman, Naura. Silakan, Naura. Naura, gunalah pensel warna saya ini. Awak boleh pulangkan selepas lukisan awak siap. Ha, sekali lagi cikgu ulang. Naura, gunalah pensel warna saya ini. Awak boleh pulangkan selepas lukisan awak siap. Ya, baiklah. Naura, sila berikan respons jika sudah bersedia. Pantasnya. Silakan, Naura. Silakan, Naura. Terima kasih. Saya akan pulangkan pensel warna ini selepas lukisan saya siap. Sekali lagi lah. Laju sahaja. Laju tu. Sekali lagi. Naura, pelahan sedikit. Jangan lagi. Terima kasih. Saya akan pulangkan pensel warna ini selepas lukisan saya siap. Ya, terima kasih, Naura. Boleh tanya. Kita beri juga 5 kuntum mawar merah. 5 kuntum untuk kepada Naura. Baiklah. Cikgu rasa kita sempat ambil 4 kad sahaja ya, hari ini, Mira, kan? Ya. Tapi kan cikgu nampaknya murid-murid pun dah menjawab dengan betul dan hebat sekali. Dan memandangkan kita sudah berada di akhir rancangan, sedikit rumusan ringkas dari cikgu. Hasilkan, cikgu. Baiklah, murid-murid. Ingat ya, seperti yang cikgu pesan tadi, cara untuk memberikan respons terhadap pesanan mudah sahaja. Dengar dan faham. Kemudian baru berikan respons menggunakan ayat yang sesuai, mengikut bahasa yang sesuai serta jangan silap tata bahasanya. Dan jangan lupa ya, nada dan intonasi juga penting semasa kita berbual-bual memberikan respon terhadap orang lain. Jadi cikgu ucapkan tahniah kepada kedua-dua murid pada hari ini kerana mereka boleh menguasai cara memberikan respons dengan baik. Tahniah. Tahniah. Dan cikgu, bagaimana pentaksiran keseluruhan murid-murid pada hari ini, cikgu? Keseluruhannya, cikgu berikan 5 bintang ataupun 5 kuntum mawar merah untuk kedua-dua murid cikgu pada hari ini. Tahniah. Wah, tahniah kawan-kawan saya di dalam talian. Ini 5 kuntum mawar merah untuk anda semua kerana berjaya menjawab dengan tepat sekali. Dan cikgu, kalau mereka ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber-sumber rujukan ni, cikgu? Ya juga, Mira. Baiklah, jika murid-murid ataupun guru ataupun ibu bapa ingin mendapatkan bahan yang cikgu kongsikan pada hari ini, anda semua bolehlah masuk ke laman sumberku. Jadi di situ cikgu akan muat naik semua bahan aktiviti kita pada hari ini untuk kegunaan semua. Ya, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Hasliana atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih kawan-kawan saya di dalam talian yang menonton sehingga ke penghujungnya. Dan juga tak lupa kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat, Cikgu Nur Hayati. Ada rezeki kita jumpa lagi. Teruskan setia menonton tahap 1 di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mari ikut saya pergi perpustakaan. Pakailah walawa, kita jumpa jam 8. Baiklah teman, kita jumpa jam 8. Kita ajak ramai kawan cari ilmu pengetahuan. Pinjam banyak buku, bawa pulang ke rumah. Pinjam ada tempo sampai masa dipulangkan. Baiklah kawan, ayo kita pinjam buku. Ada banyak pilihan di pustaka sekolahku. Didik TV KPM.